Inilah umumnya kelelawar berwarna hitam, tetapi berbeda dengan kelelawar yang satu ini. Kelelawar tutul ini sudah lama mendiami gua pantai selatan. Ada tiga gua yang dihuni ribuan kelelawar itu, dan ketiga tim berpencar untuk membuktikan keberadaan kelelawar tutul tersebut. Namun setelah ditelusuri, ketiga gua tidak ada satupun terlihat sosok kelelawar tutul. Penyelidikan dilanjutkan ke gua lain, yaitu Gua Lalai. Di dalam gua yang diprediksi sudah berumur jutaan tahun itu berisikan sungai berlumpur dengan panjang gua sekitar lebih dari 1 km. Berjam-jam di dalam gua yang gelap, salah seorang tim tak sengaja menemukan kelelawar putih yang tertangkap kamera digital. Dan setelah bertemu dengan kelelawar putih, akhirnya mereka berhasil menemukan koloni kelelawar tutul di sudut Gua Lalai ini. Nampaknya koloni kelelawar tutul ini mengasingkan diri dengan kelelawar yang lainnya.